Halo guys, balik lagi sama gue Inal dan gue Nabila. Nabila, kita gak bakal bosan-bosan ketemu kalian buat ngasih info ke kalian tentang hal-hal yang bisa disoroti dan bisa diperbincangin buat jadi bahan obrolan. Kali ini tuh kita bakal ngobrol apa Nena? Ngobrol tentang iOS versus Android. Gadget. Jadi mana sih yang useful banget buat kita? Lo sendiri prefer mana nih? Gue nyebut merek apa kali ya? Apa-apa ya? Iya, apa. Gua Android, Samsung, gua pakai Samsung. Gua pakai iOS. Apple. iOS. Wah, pas banget nih. Di sini gua bakal ngejelasin sama dia apa sih kesukaan kita dari masing-masing yang kita gunain. Oke, kalau dari lo dulu. Pertama, gua dulu deh. Iya. Okay. Kenapa lu pakai iOS? Tapi rata-rata cewek pakainya iOS ya, iPhone ya? Iya. Kalau gua pribadi sih ngerasa Apple itu simple. Orang kan banyak yang bilang kalau misalnya Apple tuh ribet apa gitu kan, yeah. Enggak, sebenarnya kalau lo udah nyoba, iya. Itu tuh bener-bener simple. Lo pakai gadget, iPhone, iPad, MacBook, misalnya smartwatch, itu tuh semua dalamnya sama. Dan lo bisa sharing data tuh segampang itu. Ada yang namanya AirDrop, itu tuh gampang banget. Lo gak harus kirim email, pindahin kabel data, itu gak usah, lo bisa kirimnya langsung. Itu salah satu fitur yang bikin gue gak bisa move on dari Apple. Kayak sesimpel itu, dan dia gak lemot. Oh iya, lemot. Meskipun kayak iPhone gue misalnya udah 3 tahun, udah 4 tahun, dia nggak bikin lemot. Walaupun meskipun data banyak selfie, gitu kan. Dan lo software dengan update terbaru tetap nggak masalah ya? Nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Jadi kayak nggak kenal yang namanya lemot gitu nggak. Tapi lo percaya nggak sih kalau misalkan dengan iPhone itu kayak menunjukkan suatu kelas apa lebih pride kalau cewek tuh pakai iPhone? Itu lo percaya nggak? Gue sih nggak ya. Kalau gue nggak melihat dari situ, karena buat gue fungsinya udah bagus banget. Oke. Berarti itu hanya mitos ya buat sebagian orang. Oke. Nah, bagian lo? Kalau dari gue, kenapa gue pakai Android? Karena menurut gue spesifiknya Samsung. Kenapa? Karena menurut gue itu dia gampang banget digunain sih. Tapi beda nih kan persepsinya. Menurut lo gampang, menurut gue gampang. Gue gampang karena ya dia mau pindahin data dari laptop apa segala macam tuh menurut gue lebih gampang. Kalau di iPhone itu kan dia emang lebih gampang buat kalau ketika kita ada iTunes kan, ada tapi, iCloud. Iya iCloud. Kalau kita segala macam sekarang kan harus mobile banget. Iya. Lo harus bisa nyolok di laptop mana aja atau tempat mana aja walaupun ada banyak aplikasi sih. Cuman menurut gue itu sama yang kedua. Oh dia bisa kemana aja gitu ya? Kalau misalnya Apple kan Apple kayak Apple lagi. Iya gitu Apple kayak Apple lagi sama datanya nggak kebaca. Kebacanya ya cuma kalau ada iTunes segala macam. Nah sama itu sih menu-menunya aja gue lebih gampang kalau menurut gue ya karena mungkin udah terbiasa juga sih pakai Samsung dan Android terus ya itu. Tapi kadang-kadang kekurangannya ketika lo sudah menggunakan Android yang terlalu lama dan softwarenya itu beratnya itu sih mungkin itu. Agak lemot-lemot dikit gitu ya, agak lemot-lemot dikit sih ya. Iya wajar lah kalau aku kayak gitu sih semuanya. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, kalian setuju gak sih sama persepsi itu kayak lebih enakan iPhone, lebih enakan Android? Gue minta sarannya sama kalian, bisa tulis di komen ini. Kenapa sih kalian kok lebih gunain iPhone tuh alasannya apa? Kalau yang Samsung tuh alasannya apa? Yeah. Nah kita pengen cari tahu kenapa sih kalian suka sama brand itu gitu. Okay. Sama pendapat gue sama Nabila tadi itu hanya perspektif gue. Yeah. Yang menurut gue gampang digunain yang ya. Yang kita rasain juga. Kita rasain juga ya itu. Ya kalau misalkan ada kesalahan apa sih gimana itu hanya perspektif kita berdua, nggak menggeneralisir. Nah gue harap kalian bisa komen, sharing juga ya, sharing, komen, subscribe dan like video ini ya, jangan bosan-bosan buat nonton kita terus.